6 alasan Amanda Manopo pakai baju seksi. Amanda Manopo tengah jadi perbincangan publik karena beberapa kali dalam kurun waktu yang dekat, pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta ini kerap mengenakan pakaian terbuka. Setelah berhari-hari bungkam, aktris yang beradu peran dengan Arya Saloka ini mulai angkat bicara. Apa alasan Amanda Manopo mengenakan pakaian seksi? Berikut ulasannya. 1. Ingin jadi diri sendiri. Amanda Manopo mengaku ingin menjadi diri sendiri dengan mengenakan pakaian-pakaian terbuka tersebut. Dirinya berujar, pro kontra di kalangan fans dan netizen dianggap biasa oleh Amanda. Setelah ramai publik membicarakan penampilannya saat menjadi bridesmaid pada pernikahan Glenn K. Cisara, Amanda Manopo tidak mengambil pusing pendapat orang lain karena dirinya selama ini hanya ingin menjadi diri sendiri. 2. Baju sponsor tidak bisa menolak. Pakaian yang dipakai Amanda Manopo saat di pernikahan Glenn K. Cisara menuai banyak komentar miring karena dianggap terlalu seksi. Amanda mengaku serba salah karena gaun-gaun yang biasa dipakainya memang sudah disiapkan oleh tim. Dirinya pun tidak bisa menolak karena berkaitan dengan sponsor. Dirinya sebagai public figure terkadang tidak bisa memilih baju yang akan dipakai karena hal tersebut. 3. Tidak fitting terlebih dahulu. Pemeran Andin di serial sinetron Ikatan Cinta ini pun beralasan dirinya tidak sempat fitting terlebih dahulu sebelum acara dimulai, sehingga dirinya hanya mengenakan baju yang sudah disediakan oleh tim dan sponsor. Akibatnya, pakaian tersebut menjadi terlalu ngepas dan postur tubuhnya di bagian body memang ngepres. 4. Baju pesta pulang pakai jaket. Amanda pun berkilah, terlepas dari terbuka atau tidaknya pakaian tersebut, gaun yang dikenakan Amanda Manopo masih sesuai dan tidak melanggar konsep sebuah pesta pernikahan. Sehingga dirinya masih menganggap wajar mengenakan pakaian tersebut di pesta. Namun setelah acara selesai, Amanda Manopo mengenakan jaket saat hendak pulang. 5. Akan berusaha menjadi lebih baik. Meski tidak ambil pusing terhadap pendapat orang lain yang menilai buruk dirinya, Amanda Manopo mengaku akan terus belajar memperbaiki diri ke depannya supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Dirinya pun berterima kasih atas kritik yang telah disampaikan banyak pihak. Amanda berujar kritik itu akan membuatnya menjadi lebih baik. Terkait bagian pakaian yang terbuka, dirinya berujar akan berusaha menutup bagian yang harus ditutup dan semoga tidak terulang lagi. 6. Outfit ratusan juta rupiah. Perlengkapan outfit yang dikenakan Amanda Manopo di pernikahan Glenn K. Cisara menyedot perhatian publik. Dikutip dari akun Instagram Amanda Manopo Wearing, mantan kekasih Belisha Putra ini mengenakan jam tangan, sepatu, dan tas berharga ratusan juta rupiah. Merek sepatu yang dipakai Amanda adalah Christian Louboutin Ferry Strass Red Pump seharga $1,965 atau setara dengan 30 juta rupiah. Kemudian, tas mini yang dijinjing Amanda Manopo adalah Micro Lady Dior Bag seharga $4,000 atau seharga 62 juta rupiah. Terakhir, jam tangan Amanda yakni Rolex Submariner Date seharga $289 juta rupiah.